bisa ada di sini? Merantau, Pak. Merantau umur berapa? 17 tahun. Hah? 17 tahun. 17 tahun. Sudah lama merantau dari Medannya? Baru 1 bulan, Pak. 1 bulan. Medannya mana? Medan Binjai, Pak. Binjai. Namanya siapa? Dion, Pak. Apa? Dion. Dion apa marganya? Tarigan. Dion Tarigan. Dari Medan ke sini sama siapa? Sama kawan, Pak. Berapa orang? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya, Pak. Sama-sama umur 17 tahun? 19 tahun. Yang satu 19 tahun? Iya, Pak. Dari Medan ke sini bawa modal? Iya, Pak. Bawa modal apa? Berani kamu dari Medan ke sini umur 17 tahun. Sekolah sampai tamat apa? SMP, Pak. SMP? Iya, Pak. Tamat? Gak apa-apa, jangan malu. Kamu anak muda hebat. Ini dapat ini dari mana? Dari bos, Pak. Bos? Iya, Pak. Punya bos. Bosnya orang mana? Orang Medan juga, Pak. Orang Medan. Barangnya dari? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Bosnya mana? Bosnya. Rumah bosnya di mana? Cikampek, Pak. Oh, rumahnya di Cikampek. Iya. Kamu tinggal di mana di sini? Cikampek, Pak. Kas-kasan. Kamu tinggal di Cikampek. Iya. Sengaja gelar di sini. Iya, Pak. Waduh, keren ya. Di sini jualan udah berapa hari? Udah ada 2 minggu, Pak. 2 minggu. Namanya Dion Tarigan. Iya, Pak. Oh, ini ngambil barang. Kenal dengan bos di mana? Dari satu kampung, Pak. Satu kampung. Iya. Tapi memang sebelumnya udah kenal sama bosnya? Belum. Belum, Pak. Kenal di sini? Walah, luar biasa nih merantau dari Medan, dari Binjai. Anak muda nekat ke sini. Ketemu sama bosnya di Purwakarta. Jualan ini. Desa apa di sananya di Sumatera Utaranya? Pasar Dua Nama Terasi, Pak. Apa namanya? Pasar Dua Nama Terasi. Desa apa? Pasar Dua Nama Terasi. Pasar Dua Nama Terasi. Nama Terasi itu nama desanya. Iya, Pak. Kecamatan? Saibingai. Saibingai. Iya. Kabupaten? Enggak tahu. Masa tetap enggak tahu kabupaten kau? Binjai kali ya? Iya. Oh. Ini sendal merek apa ini? Eger, Pak. Eger. Asli. Masih KW, Pak. Oh, iya enggak mungkin. Iya. Kok berat banget? Iya, Pak. Oh. Berapa ini satu? Itu yang 90-an, Pak. Hah? 90. 90.000. Iya, Pak. Nomornya gede banget. Ada yang 40 enggak? Ada, Pak. Nomor 40 buat teman-teman saya. 40. Jadinya, Pak. 40 mana 40? Mana? Nah, beli 3 pasang. Beli 3 pasang. Enggak lupa satu kayak gini, Pak. Oh, cuman punya satu. Hah? Satu kayak gini, Pak. Nomor 40 kagak ada. Udah habis, Pak. Habis. Iya. 38 ada. 39 ada, Pak. Udah 39. 39. Waduh. Kau hebat. Kamu tinggal di mana di sini? Di Cikampek, Pak. Di Cikampek. Iya, Pak. Oh. Dari Cikampek ke sini naik apa? Diantarkan bos. Oh, langsung drop di sini. Iya, Pak. Ini, Pak. Sudah laku berapa hari ini? Masih dua, Pak. Baru 2 biji lakunya. Iya, Pak. Dari pagi. Iya, Pak. Ini ada berapa biji? Dua, Pak. Ayo beli 2. Sama 39 ini. Iya, 39. 41, ayo Ken. 391, ayo. 411. 411. Begini, Pak. Nomor berapa lagi kau punya? 411. 391. Ini nomor berapa? Nomor 39. 392. Ada berapa nomor biji nomor 39? Satu, Pak. Satu. Nomor 40 ada berapa biji? 40. Ini 40 nih, masukin.
buat yang kerja nih tempat saya. Terus ada nomor berapa lagi? 41 pak. 41 berapa PJ? 2 pak. Nah, 2 udah. Jadi berapa PJ tuh? Ini kenal apa ini? Itu talka pak. Berapa harganya? Itu 100 ribu pak. Nah udah beri 3 PJ. Nomor 40 ada? 40 ada pak. Hah? Ada. Ada nomor 40? Ah, berapa biji? 1 pak. 1? Iya pak. Oke, udah. Ada nomor berapa lagi? 41 pak. 41, udah ya. B1. Nah. 39 pak. Berapa? Nomor 39. Ya, B1. Udah, hitung. Dari jam berapa kamu buka sini? Dari jam 9 pak. Dari jam 9 pagi? Iya pak. Tadi kamu saya lihat lewat di sini, kamu ngelamun aja di situ. Iya pak. Karena nggak laku-laku. Oh. Dah hitung jadi berapa? Kalau Gunung Kalka ada 4. Hah? Kenapa? Gunung Kalka ada 4. Oh. Ada yang warna apa lagi? Yang ini? Iya pak. Ada nomor berapa ini? Berapa? 40 pak. Ya 40, beli 1. Beli 2, beli 2. 40 nya cuma 1 pak. Nah, berapa lagi? Nomor berapa lagi tuh? 41 pak. Ya udah itu. Kamu kebagian berapa? Kalau dari harga 60.000 kamu kebagian berapa? Kami nyetor 50.000 pak. Oh, jadi 10.000 kebagiannya? Iya pak. Oh. Kalau yang harga 100.000 kamu kebagian berapa? 10.000 juga pak. Oh, satu biji 10.000? Iya pak. Berarti kamu baru laku 2 dari tadi? Iya pak. 20.000 baru dapat duit? Iya pak. Ayo hitung. Hebat. Mana ada coba, ada yang berani nggak kayak dia tuh. Dari Medan datang ke sini umurnya 17 tahun, nggak punya siapa-siapa, nekat. Oh, jarang yang nekat kayak gini. Orang tuanya nggak ini? Nggak nyak ini? Nggak nangis tinggalin sama kamu? Enggak pak. Enggak? Malah dia senang pak. Hah? Malah dia senang pak. Oh kenapa senang ditinggalin? Punya pengalaman? Iya pak, biar bisa merantau kayak gitu. Wow, kalau merantau itu seneng? 9 pak. 9? Jadi ya. Berapa? Kita si Boy ya tak? Si Boy? Di berapa 9? 500 pak. Berapa? Harganya 500 pak. Haa? Uh-huh. Yang itu? Berapa? 500. Kamu ngitungnya susah banget. Ayo, ini berapa satunya? 90 pak. 90, 1, 2, 90? Iya. 3, 4? 4 kali 90? 3, 6. Iya pak. Ya kan? 360.000. Nih. Terus ini 2 iya, kali 100 ya? Iya pak. 100. 560.000. Ini 3 pak. 3. 3 kali 3 kali berapa? Ini berapa harganya? 100. Ah, 300. Jadi 300.000 tambah 560.000. 860.000. Boy, mana nih Boy? Balik. Oke ya, Boy. Balik ya. Pas nyupiran. Ini 860.000. Iya. Ya.
Ada telepon 410 enggak? Ada, Pak. Yang kayak gini modalnya. Iya. Udah habis ya. Ini ada 413. Ada tadi yang ini 40 tadi yang tadi. Iya, ada. Sini, sini. Ini. Berapa? Nih boy, ini tukerin nanti. Nanti satu lagi. Nomor berapa aja udah. Ini nih. Kan. Eh, saya Bu. Ya, ini. Nah, emang ini udah satuin. 860 ditambah itu satu 100. Jadi 960. Ya. Mana tempatnya, ada enggak? Bungkusnya. Boy, angkut boy. Pakai mobil boy. Udah dah, enggak usah pakai plastik. Buka maskernya aja biar mukanya kelihatan. Waduh. Ini apa namanya? Dion Tarigan. Oh. Asal Binjai, Sumatera Utara. Jadi merantaunya ke sininya tahun berapa? Apa bulan apa waktu bulan April? Iya, Pak. Bulan April. Itu gimana ceritanya punya tekad merantau itu? Diajak Pak sama kawan. Kawannya umur berapa? Umur 19 tahun Pak. 19 tahun? Iya Pak. Kawan namanya siapa? Andri. Andri. Iya. Sekarang kawannya dagang juga? Iya Pak. Di mana? Di Cikampek Pak. Cikampek. Kamu sekarang tinggal di Cikampek? Iya Pak. Bilang tuh sama mamamu. Siapa tahu nanti lihat. Kesana lihat, jangan takut. Oma, apa? Bilang ke ibu apa nama? Bilang ke ibu apa? Makasih. Bukan, bilang ke ibu apa? Ma, mama, opa, oma? Mama. Hah? Mama. Ke bapak? Bapak. Nah, oh bilang, bapak, mama, saya ada di sini. Bapak, mama, saya ada di sini. Bilang dong sekarang jualan. Sekarang jualan slop eger. Di Purwakarta. Ketemu sama siapa sekarang? Enggak tahu ya? Enggak apa-apa, enggak usah tahu. Ketemu sama siapa, enggak usah tahu. Ini contoh ya, anak muda yang punya kreativitas, punya inovasi, terus kemudian punya semangat hidup, merantau. Dari Jakarta, dari Binjai ke Medan, sampai ke Cikampek, kamu bawa bekal berapa dari rumah? Bos yang ngapain, Pak? Ngaturin. Oh, gitu. Yang jelas kamu bawa tekad aja hidupnya ya. Iya. Luar biasa. Ini dari Jakarta ke sini nekat. Akhirnya bisa jualan. Udah berapa hari jualan? Udah ada 1,5 bulan. Satu bulan. Iya, Pak. Laku sehari berapa rata-rata? Bisa 1, 2 kayak gitu, Pak. Oh, lakunya sehari cuma 1, 2. Iya, Pak. Kalau hari biasanya. Heeh. Kalau mau lebaran gini kan rame. Mau lebaran ini. Nah, 5. 5. Iya, Pak. Nah, sekarang jam 1 siang, dari pagi baru laku 2. Iya, Pak. Baru laku 2 20.000. Iya, Pak. 20.000 makan dari mana nanti? Ngutang dari bos, Pak. Oh, makannya ngutang dari bos. Namanya bosnya siapa? Leman, Pak. Leman apa? Orang Medan juga? Iya, Pak. Leman apa? Kurang tahu, Pak. Marganya?
Sembiring, Pak. Oh, Leman Sembiring ya bosnya. Iya, Pak. Ngutang berapa dihitung makan? 20.000 belum. Sekali makan? Iya, Pak. Mohon kena tanda. Berarti kalau sekarang baru laku 2, baru dapat sekali makan dong. Iya, Pak. Iya kan? Sekarang udah punya utang berapa ke bos, utang makan? Belum ada, Pak. Masih pas. Kalau semalam, itu pun belum ada, Pak. Karena lakunya 5 kayak gitu. Buka. Oh, iya ya, karena artinya kan sekarang enggak punya utang ke bos karena lakunya lumayan. Iya, Pak. Oh, gitu. Sekarang udah punya untung berapa sisa makan? Udah sebulan. Udah punya uang berapa? Belum ada, Pak. Belum ada? Iya, Pak. Utang masih. Nah, iya, makanya hutang ke bos berapa? 800, Pak. Hutang makan? Iya, Pak. Oh, ya Rupi. Ini punya hutang makan ke bosnya 800.000 karena jualannya belum laku banyak. Iya. Iya, Pak. Oh, sekali makan di bosnya 20.000. Iya. Karena jualannya belum laku banyak, sekali makannya 20.000 ke gedung Gemara jangan rem. 20.000. Agamanya apa? Protestan? Iya, Pak. Apa Protestan apa? HKBP apa? GPKP, Pak. Hah? GPKP. GPKP. Ini agamanya Kristen, Protestan, GPKP. Iya. Udah makan? Udah, Pak. Tadi? Iya. Di bos? Enggak. Enggak, Pak. Di mana? Rumah kawan tadi, Pak. Oh, ikut sama kawan? Iya, Pak. Enggak bayar berarti makannya? Enggak, Pak. Enggak bayar. Dikasih. Masih dikasih ya. Iya. Jadi hutang ke bos, hutang makannya 800.000. Iya, Pak. Tadi berapa saya bayar itu? Bayar sepatu. 960, Pak. 960. Ya, iya. 9. Apa 860? 860. Ya kan? Berapa? 860. 960 enggak apa-apa. Berapa? 660, benar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini pendapatan terbanyak ya? Iya, Pak. Oh, langsung belinya banyak. Kembalian 40.000. Luar biasa ya, anak muda usia 17 tahun. Saya 17 tahun pergi dari Medan sendiri. Oh, lebih. Enggak ada uang pasnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lebih 10.000 ke saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa katanya lebih 10.000. Ini kamu hebat ya. Kamu hebat banget. Kamu punya utang ya 800.000. Utang ke bos, utang makan. Iya, Pak. Ini bayar ke bos utang makan. Enggak, Pak. Bayar ini, ambil. Debu berselimut biru, pedang menggores rembulan, langit dikepung angkara, bintang menangis di peluk awan membisu. Kira kamu nggak punya utang, ya, ya. Kamu sehat ya, kamu sehat, sukses, semangat terus, jangan pernah sedih, ya. Kamu hebat, ya, ya. Itu bayar ke bos, utang bos. Jadi kamu sekarang nggak punya lagi utang ke bos, kamu jualannya laku sih, ya, ya. Dah, sok nanti dianterin sama itu, nanti dianterin. Nanti dianterin ke lokasi. Bapak terus jalan. Udah, jangan sedih.
Iya Pak, ya, makasih banyak Pak. Iya Pak. Semangat ya. Iya Pak. Semangat. Ya, jangan sedih lagi. Udah. Kita nyalurin sama bosnya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Geng.